ISIS, Araniri International Conference on Islamic Studies, adalah salah satu ikon yang dibangun untuk event akademik yang dimiliki oleh UIN Araniri. Dan ini sudah dimulai di 2 tahun yang lalu, 2016, dan di 2018 ini ARICIS yang kedua, sengaja kita kerjasama dengan IKAIOS, International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies, yang ketujuh, menjadi sebuah satu konferensi di mana yang hadir adalah dua orang keynote speaker, yang satu dari International Islamic University Malaysia, Profesor Farid Sufyan Suaib, kemudian satu lagi Profesor Eko Prasojo dari Universitas Indonesia. Di event konferensi internasional kali ini, perpaduan antara ARICIS 2 dan ARICIS 7, kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, terutama sekali adalah Universitas Indonesia. Kemudian sebagai host, otomatis kita terkait dengan UNSIA dan UNIMAL. Nah, di dalam perjalanan konferensi ini, ada beberapa panel yang dikirimkan oleh mitra dari IKAIOS, diantaranya adalah Asia Justice and Rights, kemudian ada juga panel dari Universitas Indonesia sendiri, dan panel dari IIUM atau International Islamic University Malaysia. Total sekitar peserta itu ada sekitar 344, kemudian total pemateri, kita terima pemakalah baik tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat internasional kita menambahkan pemateri dari Finlandia, ada juga dari Australia, kemudian dari beberapa negara lain ya, terutama yang di daerah Asia Tenggara, Singapura, Malaysia. Ini yang juga menjadi invited speaker di dalam kegiatan kita. Di antaranya Profesor Anthony Reid, kemudian Marjana Jauhala, dan juga ada beberapa pemateri lain yang diantaranya juga dari Jerman, Felix Haas. Kemudian beberapa pemateri yang dari lokal dan nasional. Yang di nasional ini ada yang dari Jakarta, ada yang dari Malang, ada dari Ponorogo. Kemudian beberapa daerah lain juga mengirimkan paper untuk diseleksi, dan mereka sudah lulus seleksi untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat nuansa akademis di UIN Araniri semakin bergairah lagi, mengingat bahwa fokus kita di UIN Araniri ke depan adalah membuat research university yang berkaliber internasional. Jadi event-event seperti ini sangat penting untuk mewujudkan hal itu. Kita perlu memperluas jaringan dengan jaringan nasional maupun internasional, dan inilah salah satu yang sudah kita lakukan sebagai ikon kegiatan akademik di UIN Araniri. Acara ini dibuka di kantor gubernur pada tanggal 7 malam sekaligus sebagai welcoming dinner, dan akan ditutup di Balai Kota nanti oleh Wali Kota di tanggal nanti malam, tanggal 9. Yang insya Allah akan juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota atau yang mewakili. Untuk ke depan, konferensi ARICIS 2 tahun kemudian nanti akan diadakan tetap di UIN Araniri. Sementara untuk IKAIOS, kemungkinan besar kita akan adakan di UNSIA, karena memang bergilir antara UIN Araniri, UNSIA, dan UNIMA. Kegiatan ini nantinya akan melahirkan rekomendasi, diantaranya adalah bagaimana kita memperkuat jaringan yang dimiliki oleh UIN Araniri dengan adanya IKAIOS, kemudian lembaga-lembaga lain yang terlibat di dalam konferensi ini, maka sekali lagi akan semakin memperluas jaringan di kampus kita. Kemudian yang kedua, memperkuat jaringan penelitian, karena apapun ceritanya, tanpa adanya penelitian yang berkualitas dan didukung oleh lembaga-lembaga yang bona fide baik di nasional dan internasional, saya rasa akan susah mewujudkan research university yang kita impikan di UIN Araniri. Hasil dari pemateri-pemateri yang sudah ditampilkan ini nanti akan dipublikasi di 3 jurnal, jurnal UI, Universitas Indonesia, kemudian ada di jurnal Islam Putura, ini punya pasca sarjana yang sudah terakreditasi nasional, kemudian satu lagi akan dipublikasi di Proceeding Internasional.